Inilah sebenarnya satu bentuk bantuan yang mungkin tidak terfikir oleh beberapa negara di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Bro Fear. Alhamdulillah saudara semua, salam serumpun, salam persaudaraan, salam silaturahmi kepada saudara semua yang sedang mengklik video ini dan menonton video ini. Dan Bro Fear mendoakan semoga Allah SWT sentiasa memberikan kesihatan yang baik dalam keadaan yang cukup bahagia bersama keluarga, dan semoga pekerjaan yang dilakukan oleh saudara itu adalah sesuatu ibadah yang cukup mulia di sisi Allah SWT. Dan pada kali ini saudara, Bro Fear telah melihat satu video yang mana ada beberapa subscribers dan juga sahabat-sahabat Bro Fear semua di channel ini mahukan supaya Bro Fear melihat satu video. Katanya Indonesia buka pabrik air minum di Gaza, Palestina. Masya Allah. Dan katanya ini adalah kali pertama. Pasti kita akan rasa macam, ya, yeah, kalau Bro Fear rasa macam, ya, yeah, kita nak tahu apakah sebenarnya pabrik air minum ini, bagaimanakah, adakah perlu bayar? Dan kalau dikatakan di sini katanya gratis, kita lihat bagaimanakah kosnya, berapa banyakkah yang diperlukan sebenarnya. Dan saudara, semestinya Bro Fear pada kali ini ingin membuat satu reaction berkenaan dengan satu video saudara, iaitu Indonesia buka pabrik air minum di Gaza, Palestina. Ini adalah kali pertama katanya. Dan Masya Allah, dikatakan Indonesia cipta rekod resmi punya fabrik air minum di Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semestinya Bro Fear ingin banget, ingin tahu dan terus ingin tahu apakah yang dilakukan bagi membantu saudara kita di Palestina ini. Dan pada masa yang sama saudara, sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi wawasan cinta kita kepada saudara se-Islam kita. Dan kita tahu bahawa walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi mereka memiliki majoriti penduduknya, rakyatnya yang beragama Islam. Dan sudah pasti bagi negara-negara di luar sana mungkin boleh mengambil motivasi ataupun panduan daripada apa yang dilakukan oleh negara Indonesia. Dan pada kali ini saudara, Bro Fear ingin membuat reaction ini daripada channel Aksi Cepat Tanggap. Jangan lupa saudara untuk subscribe, like dan komen pada channel asalnya, iaitu Aksi Cepat Tanggap. Dan tanpa melengahkan masa saudara, yuk kita nonton bareng, bareng sama Bro Fear. 3, 2, 1, play. InsyaAllah. Satu lagi sebuah kebanggaan berhasil dicetak masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Lumbung air wakaf kini resmi berdiri di Jabalia, Gaza Utara, Palestina. Allah, betul. Lumbung air wakaf. InsyaAllah ya. Ini adalah pabrik air minum yang mampu memproduksi 250 ribu liter air bersih setiap harinya. 250. Insya akan membantu warga Gaza menyudahi krisis air berkepanjangan. Lumbung air wakaf ini dapat memberikan kontribusi sebanyak 1,25% kebutuhan air bersih di Gaza. Allahu Akbar. Pabrik ini akan beroperasi setiap hari. Setiap hari. 80 ribu penerima manfaat setiap bulannya. Oke. Selain memberikan manfaat berupa air bersih gratis, kehadiran lumbung air wakaf pun membuka lapangan pekerjaan. Banyak warga sekitar yang bekerja di pabrik ini. Insya Allah, betul. Ini saudara muslim di Palestina tak perlu khawatir akan kesulitan air bersih. Betul. Tim ACD cabang Gaza, insya Allah akan terus mengalirkan air segar ke berbagai penjuru Gaza. Insya Allah. Ayo, kita bangun lagi pabrik air minum lain di kota Gaza. Insya Allah, dengan sumbangan daripada ya, saudara-saudara kita semua. Betul. Masya Allah, satu ya, satu lagi rekor yang dicipta oleh Indonesia. Terima kasih ACT. Dan apa yang boleh Bro Fear kongsikan bersama saudara semua, jelas sekali apa di lumbung air wakaf ini sebenarnya mampu memproduksi hampir 250 ribu liter air bersih. Dan jelas sekali ini sebenarnya sekurang-kurangnya saudara dapat menyelesaikan masalah kekurangan air dalam kalangan saudara kita di Palestina. Dan ya, inilah sebenarnya satu bentuk bantuan yang mungkin tidak terfikir oleh beberapa negara di luar sana. Tetapi Masya Allah, saudara kita di Indonesia begitu dermawan,
begitu mengambil berat dengan melihat betapa air merupakan salah satu daripada keperluan kita, saudara dan saudara. Semestinya jika tiada air, bagaimanakah untuk kita meneruskan kehidupan kita? Dan saudara, seperti apa yang kita lihat pada video sebentar tadi, jelas sekali memperkatakan fabrik ini beroperasi setiap hari, saudara. Dan ia jelas sekali menjangkau 80,000 penerima manfaat setiap bulan. Masya Allah, 80,000, saudara. Saya tak dapat bayangkan ini satu satu langkah yang Masya Allah cukup baik, yang sememangnya suatu hari nanti inilah yang bakal dibawa di hari akhirat kelak, ataupun di hari penentuan suatu hari nanti kepada mana-mana umat Islam yang sememangnya tahu bahawa apabila kita pergi meninggalkan dunia, dah pasti pahala dan ganjaran itulah yang bakal menyelamatkan kita kelak. Dan saudara, apa yang boleh saya katakan, yang profil boleh katakan, saudara, fabrik ini beroperasi setiap hari. Masya Allah, bagaimanakah kosnya, bagaimanakah dari segi perbelanjaan bagi menghasilkan air yang memang kita tahu gratis bagi saudara di Palestina. Namun Masya Allah, dengan sumbangan daripada saudara-saudara di Indonesia inilah sebenarnya sedikit sebanyak dapat meringankan beban saudara kita ini di Palestina. Dan bagi Bro Fir, ini merupakan kali pertama Bro Fir rasa, Bro Fir membuat satu reaction berkenaan dengan lumbung air ini. Dan Masya Allah, lumbung air wakaf yang memang kita tahu daripada masyarakat Indonesia yang telah berdiri di Gaza, Palestina. Masya Allah. Dan kalau saudara lihat pada video tersebut, jelas sekali dengan wujudnya pabrik air minum gratis ini, Masya Allah, bukan sahaja memberikan bekalan air bersih kepada saudara kita di Palestina, dan juga ia sedikit sebanyak dapat memberikan peluang pekerjaan dengan ini, sekaligus mereka-mereka yang tidak ada kerja, enggak punya kerja, mereka mampu untuk bekerja di pabrik ini. Dan itulah dia satu perkongsian yang cukup baik, Masya Allah. Dan Bro Fir minta maaf, Bro Fir mohon maaf seandainya terdapat kesilapan Bro Fir pada video kali ini. Dan saudara, video reaction ini dibuat adalah supaya kita semua saling bantu-membantu, saudara. Saudara, bagi yang di luar sana yang mungkin masih belum mengetahui mengenai sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Indonesia kepada saudara di Palestina, boleh saksikan pada channel Bro Fir. Dan ini merupakan antara perkembangan terbaru yang mana pabrik air minum gratis lah pun diwujudkan, lah pun dibina di Palestina, hasil daripada sumbangan rakyat Indonesia. Apa-apa pun, terima kasih. Terima kasih Mauliati kepada semua yang sudi menonton video Bro Fir pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di video akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Semoga kerja yang saudara di luar sana lakukan dirahmati Allah. Dan salam serumpun, semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.